Eh, kemal adanya suruh lalu dia abang kameramen gua. La ilah alamulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah salah salah di sana tentu lo bos wolo di sana balik. Jo Udin Leo atau Daul nama gini kecil orang di 2023 gua. Awak lah gaek nya giro namo namo do. Tentu kita di program Keliling Kampung kita menyilau menyigi mangabakan ke bakeh dun sana. Ili sama mudik sama gak sekali sekali li hotel mudik hotel lah ili restoran mudik restoran lah tapi tu oh tu dak Keliling Kampung nama itu namonyo lamak bana. Iyalah. Di Keliling Kampung kali kini ko kepatang Udin sasek pulang dari apo Surabaya. Jadi sepanjang jalan Udin mancaliak kini atau kicuh Udin di sana. Sangka Udin orang menjual salak sepanjang jalan. Kira indak doh. Udin tanya ke situ kan. Apa ko bu? Salak bu? Salak pondo atau salak Medan gitu. Kira indak itu buah nipah namo kecek. Orang nama galih sepanjang jalan tu buah nipah. Kalau Udin dulu kan tahunya hanya rokok daun nipah. Ha napa pilih-pilih tu dagih tembakau gitu kan. Ha ada lagu tu. Lagu dulu tu rokok daun nipah ko. Pokoknya rancak tumbuhnya ondesi daun nipah. Ha itu lagu salah lagu. Ha urang nama galeh ko banyak ke gadang lah bu. Ujung jo pangkanyo nampunyo. Ha itu dalam lirik lagu tu. Jadi Udin penasaran lo kini dan magih tahu lo ke bakian sana. Sebelum nantinya terlanjur viral buah nipah ko. Udin akan mau selesai ilie nagari mudik nagari ilie sama mudik sama mancali abatang nipah ko. Cuma nama rusuh Udin kini sana. Kini banyak lo video atau berita-berita pira buayu lah mulai lo mencogok lili pantang air. Iyo mencilam dalam tang air itu aku mulu se kepala. Beko Udin mancali buah nipah tu ni sapo dia. Din kecek buayu ala biar Udin dun sana. Tapi untuk dun sana supaya dapat informasi tentang buah nipah ko sana atau daun nipah batang nipah ko biarlah dilulu buayu di dilulu buayu lah. Mudah-mudahan kejane. Abi Udin dia ko dah lodoh keliling kampung lu sana ya. Nah, kita akan cari nanti kini ko Udin barado di salah satu daerah di kawasan Padang Sarai ko. Padang Sarai namanya mungkin barangkali ndak ya. Di siko ko kabarnya banyak tumbuh batang-batang nipah ko. Dan kini batang nipah tu ada jonan nalah babuah, ada nama si mudo aku semacam. Nah nanti kita akan mencalik itu. Tetap ikuti Udin dalam Keliling Kampung Padang TV. Kita menyilau, menyigi, mangabakan kabakeh dun sana. Tadilah kemari ya kesinan lah. La ilaha illallah. Assalamualaikum bu. Andai kau kau bertanya seketik buah. Ikolah banyak lah orang di sepanjang jalan kini ko menjual buahan moy ke buah. Buah nipah. Sang Kudin petang ko salak ni jual orang ibu mak. Kira indak buah nipah kira. Ya kan? Dulu kan ladoh jo buah nipah ke ibu nak. Ado pini makan orang tanya. Bulan puasa jual orang. Oh betul tak. Ya. Memang dari dulu lah dia makan dia. Ya makan orang kami makannya. Oh betul. Awi kami ambil apa tu ambil kat tanah. Kami tolak kan. Oh. Tapi kini lo baru. Kini ko lah apa lo lah lancar lo nama Atau dia tak ada orang makan orang banyak lah. Itu yang makan. Dulu kan yang makan orang. Ya. Dulunya makan orang tapi tidaknya jual orang. Tidak, kan? Kini kau lama jual. Oh, betul. Lalu sampai periaman ini di tepi lain itu saja mah banyak. Rasonya apa, Bu? Raso kerambi mudo. Raso kerambi mudo. Jadi setelah buah itu diambil dari batang itu, ini kan bahan mau batandan kan, mau Bu? Iya batandan. Batandan. Atau babalah dua. Oh betul. Oh diambil buah itu dibalah dua tercuci itu aja sendok. Semua aja membuat, anak mau buah nau apa? Ah iya betul buah nau. Semua membuat buah nau tu. Iya betul. Nah, batangnya kok di mana tumbuh heboh? Batang kok di tanah rawa. Di tanah rawa. Iya. Oh dalam batang air rawa tumbuh. Iya, nak lo lama air, gurun, yo gurun tapi nan sawah he. Nan sawah he. Iya. Payah mambik heboh. Mambik buah he. Iya. Ya, boleh ladiang. Membuat ladiang. Iya. Arti batang kok tinggi atau rendah? Itu dicali, kakang tu dicali. Oh betul dicali ya itu. Iya. Nah kini tentu deklah banyak orang menjual buah nipah kok kini. Tentu buah nipah nan adoh kini kok tentu ada orang nan membalinya. Lu orang tu dari mana pek debok ni jawabnya. Kilo esenya yo hidup pai ye. Mode itu lu sana. Karena buah nipah ko lah terkenal kini mando ando orang nama jua hati mambi. Oh betul. Ini nak di jalan ko lah luar cari lamai. Jadi nyoba video-video saya tu. Kalau ko lah tai sisi sebidu edang eh. Aku cari minyak nak kan tu ada dah. Iya. Kalau boleh di Aragoi tu bu. Setandan buah nipah tu barang kira-kira di balik diorang tu.
biasa buat. Oh, tak biasa. Dia tu makan-makan saja. Tapi setandan tu ada pek gak segaleh? Lain. Labih. Lain. Labih. Labih lah kalau ini ni kadang nak kene, ada nak kadang. Nak kadang tu nak tawau, gedo barek. Ini buah barek. Manandon buah nipah kolah elok dimakan. Abad. Ini cek. Oh di cak. Di... Ah, dia tu kan boleh dia awal buka dia tu jatuh. Di jatuh cie. Ah, aku lah sadelo, aku sadelo kuat itu. Oh betul ya bu. Yeah. Berarti kini kan orang doh orang nak membalik secara langsung ada. Artinya nyok silahnya bagi ni ko bantu bantu rambutan di tepi jalan penting. Ah, orang. Iya, sambil lalu sembah orang. Kondak batang perawe tumbuh tepi lampu. Buah parak tinggal. Oh, betul buah parak tinggal gitu. Lah ngerti sanak maksudnya batang buah batang parak tinggal gitu ya. Ini batang kau buah tapi parak kau ndak bau orang anu sanak. Jadi batang buahnya ambil ra ada batang dan parak gitu. Nah, kini kita kan penasaran kini kau. Baalo bantu buah nipah kau walaupun sanak lah mencari buah nipah kau sepanjang jalan gini mulai dari Periaman tu ah. Di Ulaan tu sampai ke bandara kau nampak dia Udin ni. Itulah banyak orang menjual. Bahkan dia pokok dulu cik di dekat rel kereta api Lubuk Buaya kok dulu cik ramen jualnya namanya sirup buah nipah. Iya indah itu ya. Ya, ya. Ha, tapi Udin dengan lu mencuba rasa ni doh. Ba rasa kalau kecik ibu ko rasa kerambi mudo tadi. Ha. Kitu ya, ah. Yang mudo tapi ya. Yang gaek ndak doh. Oh berarti kalau yang gaeknya rasa kerambi gaek baru sana. Iya sama ya, Bu. Ya. Nah, kini kita kan penasaran. Ya. Ba'a bantu batang nipah tu, di ma tumbuh he batang nipah tu, bara tinggi he batang nipah tu, ba'a lo bantu buah nipah tu ingok di batang itu. Apo nan nipah ko indak batanam do. Ha. Jadi nipah ko nak emi urang nyo tuo nyo tangga teh pinggir kena tumbuh tengah sawah pucuk dia ambil. Oh, betul. Pucuk ko kerokok urang. Daun nipah dulu, rokok daun nipah sesuai. Pucuk enak daun pucuk enak. Oh betul. Jadi bantunya batang nipah kok banyak juga manfaatnya kalau sana. Pucuk untuk kerokok orang. Buah untuk kerja makan orang. Iya iya iya. Tinggal batang lah ya. Iya kan? Mungkin kalau tinggi lo batang mau datang kerambi aku bisa jadi batang nipah. Oh tidak lo tinggi lo. Jawab. Iya. Tidak aku bisa lo jadi jembatan darurat gitu ya. Kalau jembatan rusak diganti jembatan nipah gitu ya. Tidaknya randah-randah. Randah-randah ya Bu. Mencacah ke tanah. Buahnya mencacah ke sawah, ke sawah itu. Berarti batang nipah kok tumbuhnya di daerah-daerah? Rawa-rawa. Rawa-rawa sekitaran pasir ya berarti ya Bu. Dekat-dekat kelawi gitu ya. Tidak, sawah-sawah langsung. Sawah kami itu, lu kami jadikan sawah makin ikulah penuh nih nipah banyak. Oh betul ya Bu ya. Berarti kalau lah masak nanti jatuh buahnya kau. Ah, itu buah itu nya tangguh. Itu sudah mencecah bawah. Mencecah bawah. Nya tangga pi, tangga kalau masak tu pi nak dobe batanam di pak kalau pi nya timah po sanale itu tumbuh lah nyen dia banyak. Oh, tumbuh. Jadi itu mau kilo mau tumbuh banyaknya. Jadi kalau seandainya nanti komoditas nipah kau akan tambah viralnya banyak orang nak mencarinya. Berarti awak di Padang kok kini ketersediaan buah nipah masih mencukupi mah. Asamo jo gudang bareh bulok lai banyak bareh dalam gudang tu tapi nya ndak keluar. Yeah. Cuma kan persoalannya kini kalau menurut dari keterangan ande-ande kita dan Ciko kini ko buah nipah kok kini belum diperjualbelikan secara resmi dek urang nama balinya. Artinya kini diambil-ambil saya tiba ya. Saya ambil. Mungkin karena harganya lu terlalu mahal kita ya. Tapi kalau dulu masuk ekspornya ke luar negeri isu atau banyak akan apa. Kini penasaran kini mencari batang nipah tu bantu di mana tumbuhnya, bawa pulau bantu apanya. Tetap ikuti di dalam Keliling Kampung Padang TV. Kita menyilau menyigi mangabakan kabake dun sana. Nah, kalau hari ke masuk puasa dun sana, orang kan membuat sano apa? Kolak ya. Tentu mencari daun pandan. Daun pandan untuk pengharumnya. Tapi jangan ikut dun sana masuk ke dalam sano tu meninggal boleh deh. Ikut pandan berduri ni mau dun sana. Ni yo bentuk pandannya. Tapi ikut pandan ko khusus ko untuk membuat lapik durang. Membuat lapik, membuat kambuk macik kalau bahasa kami orang Solo mah untuk menyengut-nyengut orang meninggal ke apa nampak bu? Ayo, untuk itu guna membuat lapik-lapik anyaman terus nak kau. Jadi dia ni masuk lo. Karena teksturnya kau ampiang-ampiang mirip, tapi ada duri. Jadi kalau sempat ikut masuk ke dalam sana, batuk-batuk dia berusaha nak ya kan. Jadi, beko
disuruh anak-anak ambil daun pandan ke rumah lagi, rupanya dari korang ambil. Jadi nyo sama-sama pandan, tapi berbeda. Kalau pandan yang dibuat untuk sanak itu namanya pandan musang ya, harum baunya. Kalau itu pandan baduri kau untuk lapi. Oh, ke sana-sana, ambil yang tiba-tiba dekat pada empah selain sana. Cilup ba. Jadi pucuk di cinto ulam tibo di sana. Tibolah kita kini di parak nipah tu di sana. Jadi takai ko lah bentuknyo buah nipah tu di sana. Aiko batangnyo. Ya kan? Jadi kalau dicalik sekilih buah nipah ko lebih kurang bentuk sawit lah ilo. Bentuk salak lah ilo. jadi setelahnyo beko dicalik cie isi itu kan tu dekat piang mereka di sana. Aku isi di dalamnya. Jadi ikolah nanti buat untuk minuman tu dek orang menjadi namanya ko sirup nipah ko segala macam tu ya. Samalah jo kira-kira namanya jo kolang kaling. Walaupun menurut keterangan one-one kita tadi sebenarnya dari dahulunya memang buah nipah ko lah dimakan juga dek masyarakat, tapi masyarakat sekitar nanado buah nipah ko saja. Tapi seiring dengan kemajuan zaman dan kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya unik, aneh, dan macam-macam gitu ya. Sehingganya buah nipahku kini kita calik, diperjualbelikan menjadi makanan dan diolah secanggih mungkin dan mengikuti tren perkembangan zaman. Nah, jadi batang nipah kok tumbuhnya di rawa-rawa, di sana, rawa-rawa. Batang ai di tepi muaro kan seperti itu. Dan batangnya kok ndak akan pernah gadangnya sekarang-kadang ikus. Nah, jadi awalnya nyo tumbuh seperti itu. Jadi posisinya tumbuh tu nyo ndak ditanam buah nipah ko di sana. Jadi buahnya nalah masak, nalah tuo itu nanti akan jatuh dengan sendirinya ke tanah. Jatuh dengan sendirinya ke tanah. Beko itu tuh buah tu yang tumbuh berkembang menjadi bibit nipah baru. Ko contohnya di sana. Aku contohnya. Jadi kalau di sana ingin membawa ku pulang, minta ke Udin beko. Tanam di bungku rumah. Dua buah batang nipah di bungku rumah aja. Jadi ko buah ko kan mereka tadi ko diambil. Jadi pobilonyo lah masak nanti tidak diambil-ambil, tidak diambil-ambil. Nya jatuhnya ke bawah. Jadi jatuhnya ke tanah. Tumbuhnya mereka. Jadi buah nipah ko berkembang biak dengan cara anak buah ko. Baru bertelur kamalu pai. Buah nipah ko berkembang biak melalui jatuh buah itu lalu tumbuhnya bertunas namanya itu neh bertuneh seperti itu. Nah, kalau kita calik di siko sangat banyak batang-batang nipahku tumbuh, mungkin lebih dari ribuan tumbuhan nipahku tumbuh di siko. Nah, dari keterangan one-one kita tadi, walaupun buah nipahku kini telah terlanjur viral dan dijadikan olahan baik itu makanan ataupun minuman oleh masyarakat, tapi sampai kini buah nipah ko baru diambil-ambil saja. Karena alun adoh orang nan membali secara langsung, ya mungkin barangkali dia ndak ada orang nan punya buah nipah ko, ndak batang nipah ko. Karena batang nipah ko tidak ditanam dan tumbuh dengan sendirinya di perairan-perairan rawa di seputaran muaro-muaro di tepi lawi ko. Nah, kalau kita cari batangnya ko, mungkin mirip jo batang sawit, mirip jo batang salak kan seperti itu. Cuma cara apanya, kalau salaknya kan ninggo buahnya tuh di rumpun itu. Kalau nipah kok ndak adanya tetap pakai tandan, pakai apa kok? Nah, toh. Jadi kok barunya buah seperti itu. Dan bareknya kok kira-kira satandan kok. Kalau yang model iko kok di sana ada sekitar 5 kilo ada lebih kurang kok barangkali ya. Nah, kalau kita cari untuk pengolahannya memang agak sulit kok karena buahnya kok berlimpik-limpik di sana. Berlimpik-limpik dan kita harus butuh ladiang ataupun kapak gitu ya. Untuk supaya bisa memisahkan buahnya ko dan nanti diolah di kepiang-kepiang menjadi serupa iko. Nah, tadi kanlah kita dengar tadi raso dari buah nipah ko lebih kurang kira-kira raso karambia mudo kan seperti itu. Nah, jadi kalau nanti buah nipah ko di sana mencuba memakan sirup buah nipah ko itu sama juga di sana kira-kira lebih kurang memakan sirup
karambia mudo kan seperti. Cuma bedanya kalau karambia mudonya kan lebar apa? Laweh itu ya. Kalau nipah, ya kalau nipah kok kan bulat atau oval. Sama aja kolang kaling atau buah anau atau buah atap nah, seperti itu. Mancaliknya gini kok mulek-mulek lo karang kong udin sana. Cuma ada siku kok jujur sih di sana ya namanya wak di rawang-rawang rangi banyak di sana. Mudah lah mudah-mudahan udin pulang dari siku tambah gapuk seperti itu dan cilai pilau di cerita tadi. Udin kok gak ragu-ragu kok buayu gini lah banyak jujur sana. Nah, itulah tapi udin untung lo leh. Untung lo leh bagian dari buayu darat segitu kan seperti itu. Nah jadi tidak hanya buahnya saja yang menjadi sesuatu ekonomi, pusat perekonomian bagi masyarakat. Dahulu di zaman Udin ketek-ketek ya, dulu kan ada rokok-rokok nan namanya kok. Rokok-rokok nambah bungku-bungku itu kan ada ler nak. Jadi masyarakat mambik pucuknya kok serupa kok. Ah kok pucuk. Ada orang yang salah, orang daunnya nyambik teh ya. Anda nyo pucuknya kok sana. Ah kok pucuk serupa kok. Pucuknya kok yang diambil. Nah, diambil pucuknya kok. Jadi kok nanti yang diolah akan menjadi rokok daun nipah tadi itu. Nah, boleh dipertahan enggak? Enggak. Enggak, ya kan? Nah, jadi pucuknya kok yang diambil. Orang kan daunnya salahnya pucuknya. Nah, karena pucuk itu kan daun juga. Ya pucuknya daun, ya, tapi kan daun mudo gitu ya. Nah, daun mudo. Jadi kalau kita cari kalau kita kupi-kupi ya kok. Nah, jadi kok nanti akan membentuk daun-daun segar. Nah, itu nanti kikih-kikih deh orang sampai itu nanti dijual ke tengah-tengah pasar namanya rokok daun nipah dan dipadukan dengan tembakau degih unsur cangkehnya seketek kalau daunnya kok kira-kira mau deko lah nah, jadi untuk mengambilnya di sana murah-murah sari kalau tempat udin tagak kini kok udin di tapi mungkin barangkali ya ada di tapi jadi kok lain masih hapo aja baru kan masih bisa aja tapi kalau yang lah kesinan tuh itulah payah tuh harus barandang waktu biduk dulu naik kok nanti di apa namanya kok dikikih singgonya bekonya menjadi kuning warnanya dijamu barunya digulung menjadi rokok daun nipah. Nah, berarti batang nipah kok punya banyak juga manfaatnya dari segi perekonomian. Buahnya bisa dijadikan minuman ataupun diolah menjadi makanan-makanan lain seperti ya namanya coco drink ya itu ya. Nah, dan daunnya juga bisa dijadikan istilahnya bagi kaum bapak-bapak kok untuk pengganti rokok. Nah, apalagi kini rokok kan mulai mahal ya. Sebatang se rokok kini lebih harga dari 2000 kan seperti itu. Nah, mungkin barangkali ujung-ujung balik ke balik putar ke putar canggih ke canggih negari ko bisu balik juga rokok daun nipah kan seperti itu balik akhirnya ayo ramai lo orang mencelik batang nipah ke balik. Nah, kalah tahu di sana kau bentuk buah nipah kau segala macam. Karena ba Udin kau lucu itu lawak ba kau lawak kan. Kami nyalah tua-tua kau mengada gih tahu kami batang nipah kau buah nipah dari zaman sesuk kami tahu. Ah kalau awak nan tua-tua yo. Cuma anak-anak generasi-generasi muda kini kau nalah sibuk jua pe je. Ndak tentu je lah di sana. Di mana datang baris ndak tentu di sana di anak-anak kini tu. Sawah tu seperti apa cara pengolahannya padi tu masak ditumbuk keler menjadi bareh di tanah ndak tahu anak-anak kini mangkonyo sekali-sekali Udin mimbau kepada pemerintah kok ketika hari gadang hari-hari besar itu ya adalah lomba menggiling lado untuk anak-anak gadih lomba batanak je tungku ya kan lomba memasak je tungku semacam sehingganya awak meninggalkan sesuatu cerminan kearifan lokal kepada anak-anak awak generasi-generasi milenial kini ko. Habisnya lah biasa menggiling lado jo blender buat anak jo rice cooker mati lampu 2 hari tak makan udah di rumah. Kalah ke susah ala kepanuh lu pengadilan agama ada gara gugatan perceraian kan seperti itu. Nah, itulah kira-kira nanapo menjadi apa di buah nipah ko dan kita tidak akan membahas buah nipah ko fokus saja di sana. Kan kini kita lah tahu gini ko. Nah, buah nipah ko tumbuhnya di siko ko segala macam. Nah, mungkin nanti ada akan kita bahas serupa komunitas-komunitas lain dan mungkin kini akan melambung tinggi lo atau mulai viral memuncak di tengah-tengah masyarakat. Tetap ikuti di dalam Kilang Kampung Peran TV, kita menyilau menyigi mengabakan kabakeh dun sana. Aduh! Aduh!
Weh lah, baik pun karam kau mah. Ayalah eh. Amu fudu ada keko dia kau mah. Kolah namonyo buah nipah di sana. Buah nipah ko kini alah diolah menjadi ana buah tu ni makanan atau minuman namonyo es buah nipah segar. Bisa dicampur jo sirup. Ya, sirup. Sirup. Bisa dicampur jo raga-raga, beko dege gulu sekitik deh segar sesuai jo namo ko es buah nipah segar. Oh, membeli serentiang ko, Pak? Kalau setandan ko bara kira-kira, Pak? 5,000 setandan jodoh sana. Barik ada ke 5 kilo di sana. Jadi 10 kilo barik ada sana. Jadi setandan kau, aku nak ketik kau, aku nak kedang kau situ sana. Jadi beko, kini itu kan penasaran lo gua. Pak acar, pak arasue dari es buah nipah segar gua. Itu sedang dibuat di uni itu di sana. Kita cari dulu. Nah, di sana kali yang kampung kau. Kalau tadi kita kan mencari batang di Muaro gitu ya. Lalu-lalu nampak batang di Muaro. Ya. Kalau kini kita kan cari tuanya, kini kan kita ko bosobok bana buah nipah ko adalah dijadikan anak moyo ko minuman atau es buah nipah atau ya. Jus lah nama anak ya. Ko ada na warna sirah eh. Kau dua na warna hijau eh. Kalau baso kampung ding kau warna sanan warna itu. Jadi ikut kau tadi kan apa posisinya kini kau uni buah nipah cie. Nah tu. Biji selasi. Ya. Biji selasi. Selasi untuk apa plastik kau ndak ni? Ndak. Tu untuk pendingin mah. Oh, untuk pending. Oh yang ikut kau. Kalau tampil udin namanya kau ayam atau pengen din. Kau terlalu konci itu. Ikut. Agar-agar. Agar-agar. Cincau. Cincau. Susu. Susu. Baru susu. Tambah sirup. Oh, tu kau segar di sana. Kalau biasanya ni sagaleh ko bara dijual ni. 8,000 saja di sana. Nah, menurut keterangan dari di sana-sana kita uni jo apa kita nama galeh ko. Nah, buah nipah nan diolah menjadi minuman segar ko. Bak kecik apa kita tadi tu? Awih lapeh badan taube. Karena buah nipah ko berkhasiat juga untuk mengurangi penyakit gulo atau hipertensi ya. Hipertensi ke rati? Oh, darah tinggi gitu mak semarang saya mak. Ini gulo. Gulo penyakit gulo. Nah, sesudah itu kulit dari buah nipah ko ya Pak ya. Kulit itu buah nipah ko beko di toko kulit itu tu ko dia buih misalnya dia ambil air gak 3 galeh. Itu dia buih kulit itu menjadi beko air abu rebusan itu menjadi sagaleh lain. Itu diminum insyaallah sebulan atau 2 bulan itu baransuah dalam pengurangan gulo penyakit gulo tadi. Nah, jadi kan banyak manfaatnya dari buah nipah ko. Nah, mulai dari daunnya ko untuk rokok durang zaman sesuk dah kini ko ndak aduh lagi kan. Nah, buahnya ko ndak hanya bisa dimakan mata-mata saja doh, tapi bisa diolah menjadi minuman-minuman segar takah kuah. Ko sajuk rasa ko sangat segar bana ko. Nah, sudah tu kulitnya pun juga bermanfaat untuk mencegah penyakit gulo gitu kan. Gulo ko ana mau penyakitnya ko. Diabetes nama tindak go apolo hipertensi. Hipertensi itu orang rabu-rabu menurut sana urang darah tinggi. Nyo diabetes nama. Jadi ko dijual 8,000. Nah, sehari ini bara bisa menjual ko ni. Mencelik lo nya kadang. Oh, mencelik rami ndak rami orang ya. Tapi memang banyak peminatnya gini ni. Banyak. Iko mulainya dijual orang sejak bila ko ni? Sebelum puasa. Sebelum puasa petang. Sebelum puasa petang tu lah mulai orang menjualnya. Nah, di sini ini kan tidak hanya menjual buah nipah saja. Ada mentimun. Ya, mentimun. Apa nama ini? Kundua batang. Kundua batang. Itu sama-sama khasiatnya untuk? Mendingin parui. Aku mendingin dan parui. Ubek damam saya nak ini ya. Damam, ya. Sudah tu ada aku limau. Aku jadi kecil putih nipah tadi. Aku buah tiga rasu. Aku kecil putih nipah tadi. Nah, di sini ada jambak Thailand. Jambak apa ini? Jambak bol. Sebab kadang-kadang jambaknya bentuknya kan. Berbeda jambak yang lain. Nah, jadi penasaran di sana ya?
Berapa puluh rasanya kita cicipilah dulu hasil dari buah nipah ko menjadi minuman segar. Tetap ikuti di dalam kilang kepuan Pantai TV. Kita menyilau menyigi mengabakan kabakedun sana. Yo segar nak. Segar bana aku. Indak bagara-gara segar. Yo segar bana. Indak bagara. Jadi nya dicampur gini jus susu, jo tadi namanya daun selasi, ada raga-raga, serupa ko cindu ko semacam itu kan. Lagi sirup seketek. Cindu. Oh. Ini cindu ana mo ko. Biji selasi. Aku nak cindu mo ko. Jadi ko nan buah apa tadi? Buah nipah tadi ka. Ha ka. Dikacau dulu ni. Oh yo. Awak takut mengacau-ngacau ni tukang kacau ko membuat rusuh dalam negeri ke mah ya kan. Nah. Ko nan buah nipah tadi sana. Jadi kalau dicalik sekilas mirip jo buah anau atau buah atap tapi ko buah nipah ya kan. Buah nipah ya buah nipah, buah anau ya buah anau. Kalau kita cuba rasanya. Agak lama seketek daripada buah anau. Ada kenyal-kenyalnya. Ada campuran rasa karambi. Ya memang rasa karambi mudu sana. Ya salah orang. Ya, tu bar ya lama kenal ya. Tapi kau dah kehilangan puas lah. Ya memang segar. Baik kecil-kecil apa tadi tu? Awih lapih. Badan tau bek. Rasanya memang sajuk sana. Memang segar benar kan. Jadi itulah tadi. Kalau tadi di awal segmen kita mencari tumbuhan nipah itu di mana tumbuhnya bara gadang batangnya, ba mode buahnya, ba tumbuh buahnya, ba sirkulasi perkembangbiakannya. Nah, kita kan penasaran pula. Karena kini adalah terlanjur viral. Orang mengolah buah nipah ko menjadi minuman-minuman atau makanan-makanan. Ah, ko sobok mana minuman ko gini. Udin sengaja bana apa ya keluar daerah baru sana. Ke Piaman. Dari Padang udin ke Piaman gua mencari ko apa dua jabang kameramen untuk menikmati ladapi ikur sana dengan sahara gua ₹8.000 tu. Itu memang bana mo ko ndak terasa lama itu dah wak. Ya lama bana gua. Kok lama bana jadi nak nak numpang dulu perusahaan lemak mana? Ya kau kira, ya bini itu setali itu ah. Ha. Terus gagal. Nah, dah tu jenis ulang balik. Buahnya diolah menjadi makanan atau minuman. Kulitnya pun bisa juga nanti diabui, ditokok-tokok terlebih dahulu, diabui, direndam. Direndam dengan air tiga galih, biar menjadi segalih air itu. Baru kita minum menjelang kelalok. Insya Allah, sebulan atau dua bulan kalau kita rutin, itu bisa menurunkan penyakit diabetes atau penyakit gula, bukan hipertensi. Tadi hipertensi gitu. Hipertensi itu penyakit darah tinggi. Tapi kalau cocok maka hipertensi bisa aja turun deh mah kan. Ya kan? Nyo gula kan berkaitan dengan darah tinggi kena. Ya kan? Kalau naik gula tuh naik darah. Ya kan seperti itu. Iya doh hubungan deh mah. Nah, jadi itulah kelebihan dari masyarakat-masyarakat kini dan bisa mencari potensi ekonomi walaupun tuh hanya dari buah-buahan yang dahulunya memang lado tapi belum viral. Dan hebatnya masyarakat awak kini kok bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman terhadap makanan-makanan tradisional nan ado di negari awak ko nan kayu dengan tumbuh-tumbuhan alam yang bisa diolah menjadi makanan-makanan tradisional nan sajuk lama pokoknya lama sana. Tetap ikuti di dalam kilang kampung Pandan TV. Ko bukan lama bana ya. Tetap ikuti Udin dalam kelilingan kampung Padang TV. Tapi hari Selasa balik lalu dari sana. Karena Selasa kini ko Udin sampai di Siko dulu mengawanan di sana. Mulai dari tepi Muaro tadi sampai tiba Udin di Pariaman kini mencari buah nipah dan dijual orang ko. Udin baiklah makan ikut dari sana. Tanggung lah lama mana sana. Dadah Udin permisi dulu sana. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilingan kampung Padang TV. Manyilau manyigi mangapakan kabakedun sana. Thank you.